pribadi dan juga keluarga, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Om Tinton Suprapto sebagai inspirasi dari berbagai generasi balap di Indonesia. Om Tinton ini dikenal sekali sebagai seorang pembalap multi-talenta yang berawal karirnya katanya sih di balap motor. Kemudian ikut balap mobil, ikut rally sampai ke Paris-Dakar. Ya saya sebagai generasi berikutnya, karena Om Tinton dengan papa saya itu sahabatan, kita meneruskan perjuangan yang mereka mulai zaman dulu menjadi prestasi terbaik untuk Indonesia di masa yang sekarang. Konteksnya, Om Tinton ini adalah sebuah pembalap dengan karakter yang sangat unik, sering berapi-api, tetapi disitulah dia menunjukkan bahwa dia seorang yang punya dedikasi tinggi di dunia ini, kemudian punya skill yang sangat baik dan juga pergaulan yang sangat luas. Nah, itu adalah faktor-faktor yang membuat Om Tinton selalu namanya menjadi legenda balap di Indonesia, karena dari semua yang dilakukan tentunya ini untuk kebaikan balap di Indonesia, dan sirkuit Sentul sampai saat ini juga masih dipegang tangan beliau. Harapannya adalah mungkin seiring dengan berkembangnya zaman, banyak juga hal-hal yang harus kita ikuti, karena orang yang survive itu bukan orang yang paling pandai, bukan orang yang paling pintar, tapi katanya orang yang paling bisa mengikuti zaman. Dan ini salah satu contoh bahwa Om Tinton bisa mengikuti zaman. Harapannya saya adalah mungkin Sentul juga bisa lebih dibedakin supaya lebih mengikuti zaman sekarang, karena banyak banget multi talenta Indonesia yang membutuhkan sirkuit ini dan menciptakan Om Tinton lainnya di waktu yang akan datang. So sekali lagi selamat ulang tahun Om, panjang umur ya.